Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 22 November 2023. Berita utama, main mata aparat desa. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia mendeklarasikan dan siap mengawal pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan Presiden 2024. Aksi ini menuai banyak kritikan, bahkan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan menyatakan langkah tersebut berpotensi sebagai tindak pidana pemilu. Berita selanjutnya, upah minimum naik Rp49.000. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi 2024. Upah minimum mengalami kenaikan 1,45% atau Rp49.000 dari UMP sebelumnya. Berita terakhir, Andi Majda M. Zain resmi sandang guru besar UI. Mantan Rektor Universitas Islam Makassar, Andi Majda M. Zain akan menjalani pengukuhan sebagai guru besar hari ini. Gelar guru besar diraih dari disiplin ilmu bidang pertanian dan agribisnis. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.